Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar sekalian, adik-adik mahasiswa. Ketemu lagi dengan saya, Pak Ridwan. Pada video kita, kali ini kita akan menjelaskan bagaimana caranya kita memasang aplikasi pengutipan dan juga daftar pustaka otomatis di template digital proposal skripsi kita ini. Bagaimana caranya? Kita langsung saja ke Google Chrome kita. Kemudian klikkan mendeley.com di Omnibox-nya. Nah, setelah itu kita pilih download. Ya. Kemudian kita klik download now for Windows. Jadi ketika Windows kita, Windows 7 ke atas, bisa menggunakan aplikasi Mendeley ini. Sekarang dalam proses download. Jadi aplikasi ini gratis ya untuk kita gunakan dan sangat memudahkan kita dalam mengutip dan juga daftar pustakanya sudah otomatis dengan rapi berurutan langsung terbentuk ketika kita mengutipnya di tengah-tengah tulisan. Oke, sudah selesai. Kita klik untuk menginstal. Oke, kita pilih install. Pilih yes. Nah, ini sudah selesai. Kalau ini kita centang begini berarti langsung terbuka ketika kita klik finish. Oke. Kalau kita belum punya akun Mendeley, kita bisa kembali ke Chrome untuk register. Jadi register now for free, jadi ini gratis, silakan mendaftar saja ikuti petunjuknya dan juga kemudian silakan login kembali. Saya sudah punya akun Mendeley, saya langsung login saja. Oke, masukkan passwordnya. Di semua yang sudah pernah kita simpan di aplikasi ini akan apalagi dapat kita gunakan untuk melakukan pengutipan. Oke, seperti ini. Baik, kemudian bagaimana caranya kita pasang di template digital kita? Di sini belum ada aplikasi Mendeley di bagian referensinya. Kita ke aplikasi Mendeley dan pilih menu tools, klik menu tools. Dan kemudian kita klik install Mendeley site for Microsoft Word. Nah, ini yang kita klik. Kemudian kita pilih get it now. Oke, karena akun Microsoft saya ini harus saya masukkan terlebih dahulu. Kita ikuti saja instruksinya. Oke, okay. Ya. Oke, okay. Continue. Ya, karena Microsoft saya menggunakan Microsoft 365, maka seperti ini prosesnya. Tapi kalau bukan Microsoft 365, langsung otomatis terbuka. Oke. Okay. Nah, di sini aplikasi Mendeley sudah terpasang di Microsoft Word. Nah, coba kita cek. Nah, di template proposal kita juga sudah terpasang aplikasi Mendeley. Jadi ini sudah bisa langsung kita gunakan. Misalkan di bagian latar belakang ketika ada pengutipan, kita langsung saja pilih citation style-nya itu apa. Ini yang banyak digunakan. Kemudian tinggal dicentang seperti ini dan juga langsung pilih insert citation. Jadi sudah langsung ada kutipan di referensi di tulisan kita. Oke, demikian caranya kita menggunakan apalagi menginstal aplikasi Mendeley. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi saya.
Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.